Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Seperti biasa, kita akan mulakan kelas kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma afta alaina hikmataka wa ansyur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa rizqni fahma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini kita akan menyambung bab 5. Okey, masa kita bab 5. Tapi kita akan masuk subtopik yang kedua, 5.2, tiga keadaan jirim. Okey, sebelum saya sambung, saya seperti biasa saya nak kreditkan ya. PowerPoint ini kepada pemilik asal iaitu Cikgu Nur Azira Khalid daripada SMK Ujilam Johor, yang mana saya telah lakukan banyak perubahan kepada PowerPoint beliau ya. Baik, sekarang kita nak sambung tiga keadaan jirim. Okey, tiga keadaan jirim. Minggu lepas kita dah belajar apa itu jirim. Okey, jirim ialah sesuatu bahan yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Okey, itu dua syarat yang mesti dipenuhi. Okey, mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Baik, sekarang kita nak belajar apakah tiga keadaan jirim? Baik, kita tengok. Jirim itu apa? Okey. Apa yang ada dalam jirim? Kita tengok eh. Jirim terdiri daripada zarah-zarah yang seni. Maknanya di dalam jirim ada zarah-zarah yang seni. Okey, apa maksud zarah-zarah yang seni? Okey. Zarah-zarah ini amat kecil. Jadi seni itu maksudnya amat kecil. Sehinggakan tidak dapat dilihat dengan pandangan mata kasar, maknanya mata kita ni kalau tengok tak nampak, mahupun menerusi mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya ni apa? Mikroskop cahaya ialah mikroskop yang awak gunakan di dalam makmal. Maknanya kalau awak letak di bawah mikroskop cahaya, awak tidak akan dapat melihat zarah. Okey. Jadi macam mana cara nak lihat zarah? Zarah hanya boleh dilihat menerusi mikroskop elektron. Okey, ini gambar kat tepi ni. Okey, jadi mikroskop elektron digunakan untuk melihat zarah. Baik, kita sambung teori kinetik jirim. Okey, teori kinetik jirim. Apa yang dinyatakan oleh teori kinetik jirim? Okey, teori kinetik jirim menyatakan bahawa jirim, okey, jirim terdiri daripada zarah-zarah halus ataupun seni yang diskrit dan sentiasa bergerak pada semua arah. Maknanya zarah di dalam jirim ini, dia tak duduk diam. Dia sentiasa bergerak. Okey. Awak nampak tak benda-benda bulat warna pink ni? Okey, benda-benda bulat warna pink ni, ini semua ialah zarah. Okey. Jadi anak panah ini menunjukkan zarah ini sentiasa bergerak. Jadi zarah ini bila dia bergerak, dia sama ada akan berlanggar sesama zarah ataupun akan melanggar dinding bekas. Ini bekas dia lah. Okey. Baik, kita tengok kat sini ada gambar zarah-zarah jirim. Baik, kita ada tiga keadaan jirim. Okey. Jirim ni ada, boleh wujud dalam tiga keadaan. Yang pertama keadaan pepejal. Okey, keadaan pepejal. Yang kedua keadaan cecair. Yang ketiga keadaan gas. Okey. Jadi ada tiga keadaan jirim. Pepejal, cecair dan gas. Yang awak nampak bulat-bulat di dalam jirim ini, bulat-bulat ini semua adalah zarah. Okey, sekarang kita sambung. Okey, zarah-zarah jirim sentiasa berlanggar antara satu sama lain. Baik, kenapa sentiasa berlanggar? Tadi saya dah sebut zarah-zarah jirim dia sentiasa bergerak. Okey, jadi bila bergerak sama ada dia akan berlanggar antara satu sama lain ataupun berlanggar dengan dinding bekas. Tadi saya dah sebut. Okey, sekarang apabila tenaga haba dibekalkan kepada sesuatu jirim. Okey, jadi haba adalah sejenis tenaga. Macam awak, bila awak dapat tenaga, awak akan menjadi semakin aktif. Okey, semakin banyak bergerak. Okey, samalah juga dengan keadaan jirim. Okey, jirim apabila dia menerima tenaga haba ataupun tenaga haba dibekalkan, apa yang terjadi kepada zarah? Zarah akan bergerak lebih laju. Maknanya
Apabila tenaga hamba dibekalkan kepada Zarah, dibekalkan kepada jirim, Zarah bergerak semakin laju dan semakin pantas. Okey. Apa yang terjadi apabila Zarah disejukkan? Okey. Bila tenaga hamba dibekalkan, Zarah bergerak semakin laju. Maknanya kalau kita panaskan dia, okey, kalau kita panaskan sesuatu jirim, dia menerima tenaga hamba, Zarah bergerak semakin laju. Okey, sekarang apabila sesuatu jirim itu disejukkan. Okey, kita ambil jirim, kita sejukkan dia. Bila kita sejukkan dia, apa yang berlaku? Tenaga hamba semakin berkurang. Apabila tenaga hamba semakin berkurang, Zarah akan bergerak semakin perlahan. Okey. Nah, ini yang saya dah sebut tadi ya, jirim wujud dalam tiga keadaan, pepejal secair dan gas. Baik, kita sambung. Minggu lepas saya dah ajar awak, okey. Jirim boleh jadi terdiri daripada sama ada benda hidup ataupun benda bukan hidup. Baik, ada banyak jirim di sekeliling kita. Awak jirim, saya jirim, laptop ni jirim, okey, meja awak, kerusi, semua tu jirim. Baik, sekarang antara banyak-banyak jirim, jirim mana yang paling istimewa? Okey, sekarang kita nak belajar. Banyak-banyak jirim, jirim yang paling istimewa ialah air. Baik, kenapa air ini jirim yang istimewa? Kita tengok kat sini. Air merupakan satu-satunya bahan di muka bumi ini yang wujud secara semula jadi dalam tiga keadaan. Maknanya air ni dia boleh wujud dalam keadaan dalam ketiga-tiga keadaan jirim. Okey? Air boleh wujud dalam keadaan pepejal, air batu kan? Cecair, ini air biasa. Dan gas apabila awak didihkan, air jadi wap air. Okey. Sekarang, air wujud dalam keadaan cecair pada suhu bilik. Apabila disejukkan jadi ais, dipanaskan jadi wap air. Nah, itu saya dah terang tadi. Eh? Sekarang kita nak buat perbandingan. Okey, perbandingan sifat-sifat jirim. Okey, mari kita bandingkan apa beza antara pepejal, cecair dan gas. Okey, kat bawah ni kita ada gambar eh. Kat bawah saya dapat gambar. Yang mula-mula ni pepejal. Yang kedua ni ialah cecair. Yang ketiga adalah gas. Okey. Sekarang kita tengok macam mana bentuk pepejal. Okey. Pepejal bentuk dia tetap. Okey, bentuk dia tetap. Macam awak lah, awak pepejal bentuk awak tetap. Hari ni awak bentuk orang, esok pun bentuk orang. Tak bolehlah hari ni bentuk orang, esok jadi bentuk bentuk kucing tak ada eh. Ha. Okey, so bentuk awak tetap. Baik, cecair pula, dia bentuk dia adalah mengikut bentuk bekas yang diisi. Okey? Jadi kalau awak isi air dalam dalam bikar, dia akan ikut bentuk bikar. Kalau awak isi air dalam cawan, dia akan ikut bentuk cawan. Ikut macam tu. Gas pun sama eh, macam cecair, dia mengikut bentuk bekas yang diisi. Kalau awak tiup angin kat dalam balon, bentuk gas itu akan jadi bentuk balon. Kalau awak tiup dia dekat dalam balon yang bentuk apa namanya tu Mickey Mouse contohnya, dia akan bentuk Mickey Mouse. Okey. Sekarang tengok yang kedua, jisim. Okey, jisim. Pepejal jisimnya tetap. Cecair jisimnya pun tetap. Gas tiada, jisim dia tetap. Okey. Isi padu. Tengok yang seterusnya, isi padu. Pepejal isi padu tetap. Cecair isi padu pun tetap, gas isi padu mengikut bekas. Okey, mengikut padu bekas. Dan yang terakhir sekali, keboleh mampatan. Keboleh mampatan ni maknanya kita boleh mampatkan dia lah. Okey, pepejal tidak boleh dimampatkan. Tidak boleh dimampatkan. Cecair boleh dimampatkan tapi susah, sukar dimampatkan. Gas boleh dimampatkan. Okey, mudahlah, lebih mudah berbanding cecair. Ayat ini awak kena ingat. Ya, nanti awak kerja latihan insya-Allah lebih ingatlah. Baik, kita sambung lagi pepejal ya, pepejal. Okey, macam mana ruang antara Zarah? Okey, ruang antara Zarah macam ni maksudnya eh. Ya, awak nampak bulat-bulat ni, bulat-bulat ni. Bulat-bulat tu ialah Zarah. Okey. So nampak bulat-bulat ni kan? Bulat-bulat coklat ni Zarah. Samalah kat sini bulat-bulat merah ni Zarah. Okey. Sekarang,
Ini adalah susunan zarah dalam pepejal. Okay, susunan zarah dalam pepejal dia rapat-rapat tau. Okay? Jadi bila dia rapat-rapat, ruang antara zarah, ni yang orang nampak saya tunjuk ni, ruang antara zarah, ni semua ruang antara zarah lah. Ruang antara zarah akan menjadi sangat kecil. Okay? Jadi susunan zarah tersusun sangat rapat. Dan pergerakan zarah, okay, oleh kerana zarah dalam kedudukan dia sangat rapat, jadi zarah itu dia tidak boleh bergerak-gerak tau. Jadi apa yang dia boleh buat, dia cuma boleh bergetar pada kedudukan yang tetap. Okay? Jadi zarah-zarah yang tersusun ini dia sentiasa bergetar. Okay? Samalah dengan zarah dalam badan awak sentiasa bergetar. Cuma awak tak rasa. Okay? Baik, sekarang kita sambung cecair pula. Okey, kita sambung dengan cecair. Okey, awak tengok dekat dalam ni, okey, dekat dalam gambar tu, warna biru-biru ni adalah zarah. Okey, so zarah dalam cecair, ruang antara zarah sederhana. Okey, jadi awak nampak kat sini, antara zarah-zarah tu ada ruang. Okey, ada ruang. Okey, ruang dia ada. Kalau pepejal tadi sangat rapat. Okey, ruang dia sangat kecil. Ini ruang dia sederhana lah, ada ruang. Okey. Susunan zarah, dia tersusun rapat, okay, rapat tapi tidak terlalu rapat. Kalau pepejal tadi sangat rapat, yang ini dia rapat. Tapi masih ada ruang-ruang lagi. Okey, oleh kerana dia masih ada ruang-ruang yang banyak, okey, apa yang berlaku? Zarah-zarah bebas bergerak, menggelongsor dan berlanggar antara satu sama lain. Jadi maknanya zarah dia boleh bergerak dan menggelongsor-gelongsor dalam cecair. Kalau pepejal tadi, dia hanya bergetar. Baik, sekarang kita tengok gas. Okey, kita tengok gas. Yang warna ungu tu ya, yang warna ungu bulat-bulat ni adalah zarah. Okey, sekarang awak tengok dalam gas, zarah dia sangat jauh antara satu sama lain. Okey, jadi bila dia sangat jauh, ruang antara zarah akan menjadi besar. Ini ruang dia kosong, besar sangat ruang dia. Okey, jadi susunan zarah berjauhan antara satu sama lain. Oleh kerana zarah itu berjauhan, apa jadi? Pergerakan zarah, zarah akan bebas bergerak secara rawak, berlanggar antara satu sama lain. Okey, jadi zarah dalam gas sangat bebas bergerak. Dia sentiasa berlanggar dengan kerap kerana ruang antara dia sangat besar. Ruang antara zarah sangat besar. Baik, sekarang kita sambung. Satu lagi namanya ialah plasma. Okey, plasma ni awak kena tahu sahaja tapi tidak akan ditanya detail dalam peperiksaan. Okey, adakah sebelah kanan awak, awak boleh gambar kat sini adalah gambar matahari. Matahari. Okey, matahari tidak dikategorikan sebagai pepejal mahupun gas. Okey, jadi matahari ni bukan pepejal, bukan gas. Okey, jadi matahari itu apa? Matahari berada dalam keadaan jirim yang disebut sebagai plasma. Okey? Jadi kena ingatlah matahari bukan pepejal, bukan gas, dia adalah plasma. Okey, tadi kita dah belajar jirim dia boleh wujud dalam tiga keadaan, okey, pepejal, cecair dan gas. Sekarang kita nak belajar kadar resapan dalam tiga keadaan jirim. Okey, resapan itu apa? Okey, resapan itu apa? Yang ini awak akan gunakan sampai tingkatan 5. Okey, resapan itu apa? Resapan ialah proses pergerakan zarah-zarah jirim. Okey, proses pergerakan zarah-zarah jirim dari mana? Dari kawasan berkepekatan tinggi ke kawasan berkepekatan rendah. Okey, itulah dia namanya resapan. Dah baik, sambung. Zarah-zarah bergerak secara rawak dalam pelbagai arah. Ini dah sebut tadi, Zarah dia sentiasa bergerak dan pergerakan dia dalam semua arah. Okey, kadar resapan dalam ketiga-tiga keadaan jirim adalah berbeza. Okey, jadi lepas ni kita nak tengok kadar resapan dalam keadaan pepejal, cecair dan gas macam mana kadar dia. Okey, siapa yang cepat? Siapa yang lambat, siapa yang sederhana. Kita tengok lepas ni.
Baik, sekarang kita tengok kadar resapan zarah-zarah dalam pepecah cecair dan gas. Okey, kita tengok balik tadi, okey. Tadi kita kata resapan ini adalah pergerakan daripada kawasan berkepekatan tinggi ke kawasan berkepekatan rendah. Okey. Sekarang saya nak tengok ni dalam keadaan pepejal dahulu. Okey. Sekarang eksperimen ni dia buat macam mana tahu? Mula-mula ambil agar-agar. Okey. Awak masak agar-agar, kemudian agar-agar awak masukkan ke dalam satu tabung uji. Okey. Jadi bila awak masukkan dalam tabung uji, tapi mula-mula janganlah terlangkupkan dia. Kalau awak terlangkupkan macam mana dia nak masuk kan? Dalam keadaan biasalah, mula-mula tabung uji dalam keadaan macam ni lah. Okey, macam dalam keadaan tengah macam ni, awak tuangkan agar-agar cair tu. Okey, bila awak masukkan dia cair kan? Okey, lepas tu bila dah sejuk, agar-agar tu akan mula menjadi beku. Okey, sekarang selepas dia beku, apa kita nak buat? Kita akan ambil hablur kuprum 2 sulfat. Okey, kuprum 2 sulfat. Warna dia warna biru, kita letakkan di atas. Kita letakkan di sini. Kemudian kita tutup dengan gabus. Okey. Selepas itu, apa yang akan berlaku kepada agar-agar? Itu yang kita nak tengok. Dan eksperimen ini sebenarnya adalah eksperimen wajib yang awak kena buat. Baik. Sekarang, bila awak letakkan hablur kuprum 2 sulfat di bahagian bawah sini, di sini, maknanya kawasan ini dipanggil sebagai kawasan berkepekatan tinggi. Okey, kawasan berkepekatan tinggi. Sebab apa kepekatan tinggi? Sebab kuprum 2 sulfat terletak di sini, jadi kuprum 2 sulfat yang akan meresap, jadi kepekatan di sini tinggi. Okey. Baik. Selepas awak biarkan selama beberapa hari, apa akan berlaku? Tengok titik di bawah yang pertama. Agar-agar bertukar menjadi warna biru selepas beberapa hari. Okey, macam ni. Okey, selepas beberapa hari dia akan macam ni. Baik, kadar resapan zarah dalam pepejal adalah rendah. Okey, sekarang tengok balik gambar. Okey, sekarang kita taruh hablur kuprum 2 sulfat biru, yang warna biru tu kat sini. Okey, bila letak kat sini, kawasan di sini kita panggil kawasan berkepekatan tinggi sebab hablur kuprum 2 sulfat terletak di sini. Okey. Lepas itu apa yang berlaku? Hablur kuprum 2 sulfat ni dia akan mula meresap. Okey, resapan akan mula berlaku. Jadi dia akan meresap, dia akan bergerak, 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 bergerak sampailah ke hujung. Apabila dia sampai ke hujung, kita akan dapat macam ni. Okey, maknanya dia meresap ke semua bahagian agar-agar, keseluruhan agar-agar menjadi warna biru. Baik. Untuk hablur kuprum 2 sulfat itu meresap daripada bawah sini sehinggalah ke bahagian atas, hingga ke seluruh agar-agar, dia akan ambil masa beberapa hari. Okey, jadi bila pergerakan resapan adalah beberapa hari, maknanya kita panggil kadar resapan zarah sebagai rendah. Okey? Okey, jadi bila beberapa hari kita panggil kadar resapan rendah. Okey, tengok yang keadaan kedua dalam cecair. Dalam cecair. Okey, kita ambil air, kita masukkan ke dalam tabung uji. Okey, air ni warna jernih lah. Okey, kemudian kita letakkan hablur kuprum 2 sulfat biru di bawah. Okey, letak di bawah. Jangan kacau lah, jangan kacau. Awak cuma letakkan sahaja. Baik, bila letak sahaja, hablur kuprum 2 sulfat ni di bawah, maknanya di bahagian bawah ini kita katakan sebagai kawasan berkepekatan tinggi. Okey, sebab hablur kuprum 2 sulfat terletak di sini. Okey. Sekarang bila awak letak sahaja hablur kuprum 2 sulfat ini, cecair di bahagian bawah ini akan mula bertukar menjadi biru perlahan demi perlahan. Sedikit demi sedikit. Okey. Jadi dia akan mula bertukar biru, biru, biru sehinggalah sampai ke atas, sehinggalah keseluruhan cecair menjadi biru. Okey? Okey, tengok titik yang pertama. Air bertukar menjadi warna biru selepas 2 jam.
kadar resapan zarah dalam cecair lebih tinggi daripada pepejal. Okey. Jadi bila resapan itu berlaku tetapi lebih laju daripada pepejal, maknanya kadar resapan dalam cecair lebih tinggi daripada pepejal. Okey? Baik, sekarang kita sambung dalam gas pula. Okey, dalam gas apa yang dibuat? Kita buat satu balang gas, kita masukkan gas bromin. Okey, gas bromin ini warna dia macam coklat sikit eh. Okey. Bahagian atas, okey, bahagian atas ini balang gas itu kosong. Okey, antara dua balang gas ini kita letakkan satu benda di sini. Namanya penutup balang gas. Okey. Selepas itu apa kita buat? Kita tarikkan penutup balang gas ini keluar. Bila penutup balang gas ditarik keluar, situasi akan jadi macam ni. Maknanya dua balang gantung. Okey, bila bercantum sahaja, gas bromin yang duduk di bawah, okey, di dalam balang gas yang di bawah akan mula meresap masuk ke dalam balang gas yang di atas. Okey? Okey, sekarang tengok. Gas bromin memenuhi kedua-dua balang gas selepas 15 minit. Jadi kadar resapan zarah dalam gas adalah paling tinggi. Okey? Jadi pepejal makan masa beberapa hari, cecair makan masa 2 jam, bromin, okey, gas bromin 15 minit. Okey? Jadinya kadar resapan dalam pepejal perlahan, dalam cecair sederhana, dalam gas adalah paling cepat. Okey? Jadi bila kita letakkan sesuatu bahan di bawah, okey? Jadi kita kata kawasan di bawah ini kawasan berkepekatan tinggi, kawasan paling hujung adalah kawasan yang berkepekatan rendah. Okey, untuk cecair di sini kita letak di bawah hablum kuprum 2 sulfat. Jadi kawasan di bawah ini adalah kawasan berkepekatan tinggi, manakala kawasan yang paling atas adalah kawasan berkepekatan rendah. Sama juga untuk gas, kita letakkan gas bromin di bawah. Jadi di bawah ini kawasan berkepekatan tinggi, kawasan di atas ini adalah kawasan berkepekatan rendah. Jadi resapan berlaku apabila pergerakan bergerak, zarah bergerak daripada kawasan berkepekatan tinggi ke kawasan berkepekatan rendah. Baik, kita sambung lagi. Perubahan keadaan jirim disebabkan oleh penyerapan dan pembebasan haba berdasarkan teori kinetik. Baik, tadi saya ada sebut ke awak ya. Bila kita panaskan ya, bila kita panaskan sesuatu jirim, zarah-zarah akan menerima tenaga haba. Bila kita sejukkan, dia akan zarah-zarah itu akan kehilangan tenaga haba. Baik, apa kaitannya dengan teori kinetik jirim? Sekarang kita tengok. Tengok ayat yang pertama. Terdapat banyak bahan yang mengalami perubahan keadaan jirim dalam kehidupan harian kita disebabkan oleh, dia ada dua sebab ya. Yang pertama, penyerapan haba. Yang kedua, pembebasan haba. Okey, jadi penyerapan haba ini maknanya kita panaskan dia. Pembebasan haba ini maksudnya kita sejukkan dia. Okey, sambung lagi. Pemanasan atau penyejukan menyebabkan sesuatu jirim mengalami perubahan keadaan. Okey. Pemanasan atau penyejukan menyebabkan proses pendidihan atau pembekuan. Okey, jadi pemanasan menyebabkan pendidihan, penyejukan menyebabkan pembekuan. Baik, sekarang kita akan sambung bagaimana pembekuan berlaku. Jadi kita tahu zarah ni dia boleh, jirim ni boleh ada tiga keadaan. Ada keadaan pepejal, ada keadaan cecair, ada keadaan gas. Jadi sekarang kita tengok macam mana pembekuan berlaku ya? Macam mana proses pembekuan boleh berlaku? Okay, sekarang kita tengok yang pertama.
Apabila sesuatu cecair disejukkan, cecair akan membebaskan haba. Maknanya haba keluar daripada cecair yang disejukkan. Okey, sekarang kita sambung. Zarah-zarah kehilangan tenaga kinetik. Baik, kenapa apabila cecair disejukkan, zarah kehilangan tenaga kinetik? Okay. Sekarang kita tengok ayat pertama ni. Eh? Apabila cecair disejukkan, haba dibebaskan. Okey, baik. Tadi saya dah cakap awal-awal, haba ini adalah sejenis tenaga. Okey, haba sejenis tenaga. Jadi, bila tenaga haba dibebaskan, maknanya zarah-zarah kehilangan tenaga. Okey, jadi bila kehilangan tenaga haba, secara tak langsung, tenaga kinetik juga akan semakin hilang ataupun semakin berkurang. Baik, apabila tenaga kinetik dah berkurang, maknanya zarah punya pergerakan, okay, pergerakan zarah menjadi semakin perlahan. Okey, bila zarah bergerak semakin perlahan, apa yang berlaku seterusnya? Zarah-zarah akan menarik antara satu sama lain, okey, dan bertukar menjadi pepejal. Okey, sekarang tengok kat bawah. Eh? Kat bawah ni adalah keadaan zarah dalam keadaan cecair. Okey, keadaan cecair. Okay, sekarang kita ambil bekas yang ada air ni, ada ke? Ada air kan? Okey, kita ambil bekas ni, kita letak dalam peti ais. Okey. Bila letak dalam peti ais, haba akan dibebaskan. Okey? Jadi apabila haba dibebaskan, tenaga haba berkurang. Bila tenaga haba berkurang, tenaga kinetik juga akan berkurang. Apabila tenaga kinetik berkurang, pergerakan zarah akan menjadi semakin perlahan. Okey? Jadi bila pergerakan semakin perlahan, zarah menarik antara satu sama lain. Okey, jadi bila dia menarik antara satu sama lain, maknanya zarah ini akan menjadi semakin rapat. Bila semakin rapat, dia akan jadi seperti ini. Okey? Makin rapat. Bila jadi seperti ini, maknanya sekarang ini susunan yang begini adalah untuk pepejal. Itu sebabnya bila kita masukkan air dalam peti ais, air itu akan membeku menjadi air batu. Jadi bukan menjadi ais, dia akan jadi beku. Jadi cecair dikatakan mengalami proses pembekuan. Okey, itu sebabnya kenapa air dalam bentuk cecair, awak masukkan dalam peti ais, dia akan jadi air batu ataupun ais. Okey? Okey, puncanya kerana haba dibebaskan. Itu sebabnya. Eh? Okey, tadi kita tengok pembekuan. Sekarang kita nak tengok bagaimana pula pendidihan berlaku. Okey, pendidihan. Okey. Sambung yang pertama, apabila sesuatu cecair dipanaskan, cecair menerima haba. Okay? Jadi bila terima haba, tenaga haba akan menjadi tinggi. Okey, apabila tenaga haba menjadi tinggi, tenaga haba bertambah, zarah-zarah akan menerima tenaga kinetik. Maknanya bila terima tenaga kinetik, tenaga kinetik akan menjadi tinggi juga. Okey? Jadi apabila tenaga kinetik bertambah, zarah akan bergerak semakin laju. Okey. Bila zarah bergerak semakin laju, zarah-zarah akan menjauhi antara satu sama lain dan bila dia semakin jauh, akan bertukar menjadi gas. Tengok gambar di bawah. Ini keadaan dalam air ataupun cecair. Okey. Jadi dalam keadaan cecair, zarah tu jauh-jauh macam ni, eh? Tapi taklah terlalu jauh sangat, eh? Tapi ada ruang macam ni. Okey. Jadi kita panaskan dia. Bila kita panaskan air, maknanya cecair ini zarah dia akan menerima tenaga haba. Okey. Jadi bila tenaga haba bertambah, tenaga kinetik akan bertambah.
bertambah. Bila tenaga kinetik bertambah, zarah-zarah akan jadi begini. Dia akan semakin jauh antara satu sama lain. Bila semakin jauh, ini adalah susunan zarah untuk keadaan gas. Okey? Jadinya cecair berubah menjadi gas. Okey? Jadi apabila cecair berubah menjadi gas, proses ini dinamakan sebagai proses pendidihan. Okey? Jadi awak kena ingat satu sahaja. Apabila tenaga haba bertambah, tenaga kinetik bertambah, zarah semakin jauh. Jadinya bila semakin jauh, cecair berubah menjadi gas. Okey? Apabila disejukkan, tenaga haba berkurang, maknanya tenaga kinetik pun akan berkurang, zarah semakin dekat. Apabila semakin dekat, zarah semakin hampir, cecair berubah menjadi pepejal ataupun menjadi ais. Okey? Okey, kita biasa belajar, kita biasa-biasa dengar, kita biasa tengok air kita masukkan dalam peti ais jadi air batu. Okey, jadi cecair jadi pepejal. Okey, ataupun kita ambil air batu dalam peti ais tu, kita keluarkan, letak atas meja, nanti dia akan jadi cair. Itu pun biasa. Ataupun awak ambil air, awak panaskan atas dapur, awak didihkan, didihkan air. Itu pun biasa awak tengok. Okey, jadi pepejal, jadi cecair, jadi gas. Ataupun cecair, jadi pepejal. Pun awak biasa tengok. Okey. Baik, sehari ni kita nak tengok satu lagi situasi yang mungkin awak tak pernah jumpa di sekolah rendah. Okey, sekolah rendah mungkin tak pernah belajar. Tapi sebenarnya benda ni berlaku dalam rumah awak. Cuma awak yang tak perasan. Okey, apa nama proses itu? Proses itu dinamakan sebagai pemejaluapan. Okey, pemejaluapan itu apa? Okey, tengok ya. Pemejaluapan berlaku apabila pepejal berubah menjadi gas tanpa berubah menjadi cecair terlebih dahulu. Dia unik sikit. Okey. So, biasanya kita jumpa pepejal jadi cecair kemudian jadi gas. Tapi yang ini dia unik sikit. Pepejal terus jadi gas tanpa menjadi cecair terlebih dahulu. Okey. Jadi, bila proses itu berlaku, kita namakan proses ini sebagai proses pemejaluapan. Okey. Jadi, pemejaluapan ialah situasi di mana pepejal berubah menjadi gas tanpa melalui keadaan cecair. Okey? Okey, tengok. Semasa proses pemejaluapan, tenaga kinetik zarah-zarah bertambah apabila zarah menyerap haba, zarah bergerak semakin laju, zarah menjauhi antara satu sama lain, dan akhirnya bertukar menjadi gas. Dia macam inilah. Okey, daripada pepejal terus bertukar menjadi gas dalam sekelip mata. Okey, so cecair tak berlaku. Okey, cecair tak ada. Okey, apa contoh pepejal jadi gas ataupun pemejaluapan di rumah awak? Okey. Awak tahu tak ubat gegat? Okey, ataupun naftalena yang biasanya warna putih bulat-bulat yang mak awak selalu gunakan dekat dalam almari untuk halau lipas. Ataupun dalam tandas, okey, dalam tandas yang kita gunakan warna kuning lah, warna pink lah, warna peach lah, dia macam pewangi tapi sebenarnya dia untuk menghalau lipas. Okey? Jadi kalau awak tengok pewangi tandas yang pepejal tu, okey, yang pepejal tu, itu awak letak dalam tandas, lama-lama dia akan menjadi kecil. Okey, asalnya masa mak beli besar. Lama-lama dia kecil pula. Apa pasal jadi kecil eh? Okey. So itu namanya proses pemejaluapan. Okey. Dia bukannya cair ya. Daripada pepejal, dia terus berubah menjadi gas. Itu sebabnya awak tak pernah jumpa cecair dia. Okey. Itu namanya proses pemejaluapan. Lepas ni boleh pergi tengok toilet mak. Okey, tengok toilet kat rumah awak, tengok tanya mak betul ke tidak, eh? Baik, sekarang kita sambung. Okey, kita sambung perubahan keadaan jirim ya, daripada pepejal kepada cecair kepada gas. Okey. Sekarang kita tengok situasi yang pertama, ini adalah pepejal. Okey, zarahnya rapat-rapat.
Okey, zarahnya rapat-rapat. Okey, kita tengok anak panah warna pink. Okey, kita panaskan dia. Bila panaskan, haba diserap. Okey, jadi sekarang ni pepejal, zarah rapat-rapat. Kita panaskan dia, tenaga haba diserap. Apabila tenaga haba diserap, tenaga kinetik pun akan bertambah. Okey, jadi bila tenaga haba bertambah, tenaga kinetik bertambah. Bila tenaga kinetik bertambah, zarah akan semakin jauh antara satu sama lain. Okey. Bila zarah tu semakin jauh antara satu sama lain, sekarang jirim itu dinamakan sebagai cecair. Okey. Sekarang kita cecair tu kita sambung panaskan lagi. Okay? Kita panaskan lagi. Bila kita panaskan lagi, tenaga haba bertambah lagi. Bila tenaga haba bertambah lagi, tenaga kinetik pun bertambah lagi. Bila tenaga kinetik bertambah, zarah akan semakin jauh antara satu sama lain. Sekarang, zarah ini bila semakin jauh, kita panggil dia sebagai gas. Okey, itu gas. Okay. Sekarang kita tengok anak panah biru di bawah. Okey. Disejukkan, haba dibebaskan. Okay. Sekarang gas, okey gas. Zarah jauh-jauh, zarah jauh-jauh. Sekarang kita sejukkan dia. Bila kita sejukkan, haba dibebaskan. Okey? Jadi bila haba dibebaskan, tenaga haba berkurang. Bila tenaga haba berkurang, tenaga kinetik pun berkurang. Bila tenaga kinetik berkurang, zarah akan semakin rapat. Gas berubah menjadi cecair. Okey, kita sejukkan lagi cecair. Sejukkan lagi. Bila sejukkan lagi, haba dibebaskan lagi, tenaga haba semakin berkurang. Bila tenaga haba semakin berkurang, tenaga kinetik pun semakin berkurang, zarah akan semakin rapat. Sekarang cecair berubah menjadi pepejal. Okey, so inilah dia prosesnya. Baik, kita sambung lagi. Inilah dia gambar perubahan keadaan jirim. Okey, ini gambar perubahan keadaan jirim. Jadi kita ada tiga keadaan, pepejal, cecair dan gas. Okey, kita mulakan pepejal. Okey, jadi pepejal bila kita panaskan, okey, haba diserap. Okey, haba diserap, pepejal akan terus berubah menjadi cecair, menjadi gas kat sini. Okey, pepejal terus berubah menjadi gas di sini. Proses ini dinamakan sebagai pemejal wapan. Okey. Kemudian sama juga pepejal kita panaskan, haba diserap. Pepejal menjadi cecair. Nama proses ini ialah peleburan. Okey, cecair kita panaskan. Okey, panaskan. Haba diserap. Cecair berubah menjadi gas. Nama proses di sini ialah pendidihan ataupun penyejatan. Okey, tengok pula keadaan gas. Okey, gas. Gas apabila disejukkan, okey, haba dibebaskan, kalau gas berubah menjadi pepejal, nama proses ini ialah pemejal wapan. Okey. Jadi pemejal wapan ini sama sahaja untuk pepejal kepada gas ataupun gas kepada pepejal, namanya sama, eh? Okey. Daripada keadaan gas, okey, gas apabila disejukkan, haba dibebaskan, gas berubah menjadi cecair, namanya kondensasi. Okay, cecair disejukkan, haba dibebaskan, cecair berubah menjadi pepejal, nama proses ialah pembekuan. Okay, sekolah rendah awak dah belajar kan? Saya cuma sambung sikit lagi. Baik, kita sambung. Okay, yang ini penerangan yang sama sebenarnya. Kita ulang sikit. Okay, peleburan ialah pepejal menyerap haba apabila dipanaskan. Okey, zarah-zarah memperoleh tenaga bergetar lebih kuat. Tenaga haba digunakan untuk mengatasi daya tarikan antara zarah pepejal. Zarah bergerak bebas apabila suhu meningkat ke takat lebur, pepejal berubah menjadi cecair. Okey, ini samalah penerangan di sama sahaja. Saya cuma ulang sedikit balik. Eh. Baik, pembekuan, cecair membebaskan haba apabila disejukkan. Zarah-zarah kehilangan tenaga dan bergerak lebih perlahan. Suhu mencapai takat beku, zarah-zarah bergetar pada kedudukan tetap, cecair berubah menjadi pepejal. Okey, jadi peleburan dengan pembekuan prosesnya adalah terbalik. Okey, okay.
Benda yang sama sebenarnya. Ya? Baik, kita sambung pendidikan dan penyejatan. Okey, pendidikan, penyejatan. Okey, pendidikan berlaku apabila suhu cecair mencapai takat didih. Okey, penyejatan pula berlaku pada sebarang suhu. Okey, baik, pendidikan dengan penyejatan ni sama je. Kedua-duanya cecair berubah menjadi gas. Sama, pendidikan dengan penyejatan. Kedua-duanya cecair berubah menjadi gas. Okay, jadi beza dia adalah yang pertama saya sebut tadi. Pendidihan berlaku pada takat didih. Penyejatan pula berlaku pada sebarang suhu. Okay? Jadi pendidihan kalau kita tengok kat sini contohnya kita didihkan air. Penyejatan kita keringkan baju. Okay? So cecair berubah menjadi gas. Okay. Sama pendidihan dengan penyejatan. Kedua-duanya cecair menyerap haba apabila dipanaskan. Sama sahaja. Okay. Jadi apabila cecair menyerap haba, zarah-zarah memperoleh tenaga bergerak lebih laju, sama sahaja. Tenaga haba digunakan untuk mengatasi daya tarikan antara zarah cecair. Apabila suhu meningkat ke takat didih, zarah bergerak secara bebas dan rawak, cecair berubah menjadi gas. Okay. Sama juga penyejatan, zarah memperoleh tenaga bergerak lebih laju, zarah dalam cecair, cecair tersejat secara perlahan dan berubah menjadi gas. Okey, sama sahaja kedua-duanya. Right? Kedua-duanya sama. Okey, cuma perbezaan dari segi suhu sahaja. Alright, kita sambung seterusnya proses kondensasi. Okey, kondensasi ialah keadaan apabila gas berubah menjadi cecair. Gas berubah menjadi cecair. Okey, kita tengok semasa proses kondensasi, haba dibebaskan. Okey, haba dibebaskan apabila gas disejukkan. Okey. Zarah-zarah kehilangan tenaga bergerak lebih perlahan menghampiri satu sama lain. Suhu mencapai di bawah takat didih, gas bertukar menjadi cecair. Okey, pemejal wapan pula proses pepejal berubah menjadi gas ataupun gas berubah menjadi pepejal. Okey, itu sahaja. Alright, yang terakhir sekali, perubahan keadaan jirim disebabkan oleh penyerapan dan pembebasan haba berdasarkan teori kinetik. Okay, benda ini sebenarnya pengulangan, kita ulang benda yang sama. Apabila sesuatu bahan dipanaskan, okay, sesuatu bahan dipanaskan, suhu meningkat. Apabila sesuatu bahan disejukkan, suhu menurun. Walau bagaimanapun, suhu tidak akan berubah ketika mencapai takat beku, takat lebur dan takat didih. Okey. Semasa proses pembekuan, peleburan dan pendidihan. Okey, kenapa ada pada satu ketika apabila mencapai takat beku, takat lebur, takat didih, suhu tidak berubah. Okey, ini berlaku kerana tenaga kinetik zarah-zarah tidak bertambah, haba diserap atau dibebaskan untuk memastikan daya tarikan antara zarah-zarah diatasi atau dibentuk. Okey, semasa perubahan fizikal ini berlaku, jisim juga kekal tidak berubah kerana kuantiti zarah-zarah tidak berubah semasa dipanaskan atau disejukkan. Baik. Baik, itu sahaja kita nak belajar hari ini. Saya kasih awak sedikit kerja rumah, buka SPS, buka surat 71 sehingga 74, okey? 71 hingga 74. Saya benarkan awak hantar esok, Saya benarkan awak hantar esok sebab kerja rumah sedikit banyak. Saya cuma nak minta awak screenshot, screenshot minit ke-10 dengan minit ke-20. Kemudian awak hantar kepada saya sebagai bukti kehadiran. Yang ini esoklah kita tu, Besoklah awak hantar. Okay? Kita akhiri kelas kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'as. Innal insana lafi khusr. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.